kasih Bapak Ibu Jawa TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Ya silakan. Siapa yang mau bertanya kepada Mama Berdiri Dede? Mangga. Silakan Bu. Ya. Berdiri. Mangga. Nyari Bu. Silakan. Nyari apa, Oh nyari. <tik> <tik> ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waal wabarakatuh. Waal Nama saya Ibu Fatma. Dari Majelis Taklim Nurul Umahat, Romangun, Jakarta Timur. Oke, Bupat Bu Nanya, mah. Mangga. Uh, apa akibatnya jika kita durhaka kepada kedua orang tua, mah? Kalau nah. seandainya kita durhaka kepada kedua orang tua, tempatnya neraka jahanam. Ridullah pi ridullah waidain, suhtullah pi suhtil waidain. Ridonya Allah, wa Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Bakti sama orang tua, Bupat Mah nomor dua setelah ibadah kita kepada Allah. Anda lihat Anisa 36. Wa budullah wa natusriku bihi syai'an wa bil waidi isana. Anda lihat surat Luqman 14. Wa basso'inan insana wahnan hamanatu wapi alawanin. Wa pisalu pi'amaini aniskurli wali wadiyaika ilayal masir. Habis bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Ya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita, bakti sama orang tua nomor dua setelah ibadah kepada Allah. Artinya, kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, tunggu kehancuran hidup mereka, karena Rasul mengatakan pintu surga yang paling luas pintu yang di tengah pintu birul wariden bersyukurlah Anda kalau orang tua Anda masih hidup masih ada kesempatan masuk ke dalam surganya Allah tapi walaupun sudah meninggal masih banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia ibu Patna. Terima kasih ma atas penjelasannya. Wabillahitaufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Fatma masih nyawa tenda bu? Eh, beda lagi sih. Oh, <laughs> Oke, okay, setelah Ibu Fatma ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita dari Majelis Taklim Nurul Umat. Rawamangun Jakarta Timur Manganita. Saya mau bertanya ma Ada apa? Kalau ma yeah, <laughs> Saat Anita. anak belum nikah Minta restu kepada orang tua Sedangkan orang tua melihat pasangannya Sebelum Menikah Maksudnya kayak dilihat dulu gitu Oh ini baik nih enggak oh. gitu Memang, Memang harus begitu hasil. Nisa Yang namanya orang tua Kan dari dikandung, dilahirkan, disusuin, dibegedein, disekolahin, digantengin, dikuliahin. Masa mau begitu aja tiap yep. Mama kami nama ini sok nggak bisa. Siapa yang mau Orang Jawa kamu? bilang lihat bibit bebet bobot. bobot. Kalau cocok baru dibabat. Hmm. Makanya Nita yang namanya Islam mengajarkan tun kau lembar atali adrebain lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palika bidati dini tadi jaminuka. Kalau anda mau nikah cari empat kriteria. Karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama, tapi Rasul mengajarkan ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Emang begitu, kita orang tua tanggung jawab, kakak mau gue punya mantu yang kagak ngerti agama. Iya, makanya benar kalau orang tua, ketika anaknya mau menikah, dilihat dulu dan mentah mentang cinta, biarkan mm. makan tuh cinta. Mm. Emang enak loh, emang uh, sudah dikenalkan kepada orang tua, calonnya mikrofon, Pakai microphone, Mbak, ma ya? Atau memang Ibu wanita sudah punya calon menantu atau bagaimana nih? Belum kan, jadi uh, saya masih single. Oh masih single. Oh. <laughs> Makanya ya, gue, dia single. punya calon. Yeah. Makanya kata dia nih namanya anak, mak cerewet banget. Ah. Bukan cerewet nih, karena kita sayang anak kalian. Jangan salah menilai, tahu. Hmm. Hmm, iya, Sebulum. jangan jangan ee, Nasi, berburuk sangka dulu bubur. pada orang tua ya. Ketika orang tua kita tuh melihat siapa kamu, kamu menjerumuskan calon seperti apa? Mana ada sih orang tua yang ingin menjerumaskan anaknya nggak ada nih hmm. ya. Kita semua orang tua pengen anak-anaknya bahagia begitu. Yeah. <laughs> cuman kalau misalkan udah berumah tangga, cuman orang tua tuh kayak di sini dulu jangan ikut. Uh, pasangan Suami. dulu oh. itu gimana. Nah, nah, pertanyaan kedua emaknya yang salah sekarang. Tidak, oh, salah. Ketika kita seorang tua udah menikahkan anak perempuan kita dengan seorang laki-laki, mau dibawa kemana juga silakan. Hak suaminya. Jangan ditahan-tahan sama emak-emak. Kamu udah nikah tinggal di sini, mau makan apa sama laki lu? Doain. Doain kalau kita punya modal modalin tuh lakinya, anak kita biar usaha begitu. Jangan ditahan-tahan. Kalau di rumah kita, anak kita bahagia, lakinya belum tentu bahagia. Mana emaknya? Cerewet lagi, iya. Ya. Terima kasih ya Mbak Anita ya, udah jelasin nanti kalau mau tambahin lagi pertanyaannya lanjut setelah acara ini. Terima kasih Mama. Terima kasih mama. mama saya gitu nih kata dia. Ya. Assalamualaikum <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ya mohon maaf karena keterbatasan waktu ya Mama. Terima kasih banyak tau siangnya Mama hari ini. Dan alhamdulillahirobbilalamin, Masya Allah jamaah hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Baik untuk para calon orang tua maupun orang tua di luar sana. Mama tadi berpesan bahwa harus diperhatikan betul-betul. Dari mulai menafkahkan anak dan keluarga harus dengan yang halal. Jangan dicampurkan antara yang halal dan haram. Memberikan makanan, minuman dan juga bagaimana memberikan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik, memperhatikan pula dengan bergaulnya oleh siapa saja dan yang pasti bacaan dan tontonannya harus dijaga jangan sampai nantinya anak kita masuk ke neraka. Agar anak selamat, sebagai orang tua pun kita bisa selamat. Yuk kita berdoa yuk mah. Silahkan. Ibu-ibu gunungan kuning, angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukapi mazidah Ya Rabbana lakal hamdu. Wa lakal syukru, kama yang bagi rijalali karimi wa adibi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh anak yang salihah. Jadikan keluarga kami rajin ibadah ya Allah. Jadikan kami contoh yang baik buat anak turunan kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang halalan thayyiba. untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepada ya Allah, mudahkan urusan kami. Seandainya pun suatu saat anak kami melawan, kami bisa memudahkannya untuk mengalahkan mereka karena hatinya telah dibalikan oleh ya Allah ke arah agama yang benar. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat rahim. Rabbana atina pitun dunia hasanah wabil akhirati hasanah wa kina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anak Bawi terima kasih. Ibu, -ibu dari Majelis Taklim uh, Nurul uh, terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan Sekali lagi terima kasih Jemaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa